sebab akibat. Yang kedua, ada takdir Allah. Yang ketiga, yang perlu kita pikirkan adalah bahwa akibat dari dosa-dosa kita bisa juga azab itu turun. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu kepada azab ketika dia turun, dia tidak hanya menimpa orang yang zalim-zalim saja. Jadi ketika banjir bandang itu datang, yang didatangi air itu bukan rumah yang menebang hutan, bukan pimpinan proyek-proyek illegal logging. Yang diluluh lantakan itu rumah-rumah imam, rumah ustadz yang tidak bersalah, rumah guru tahfiz Al-Quran. Enceng gondok masuk ke dalam perumahan sedada tinggi air, dikirimkan videonya ke saya. Apa salah mereka? Apa dosa mereka? Dosanya adalah tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. La ta'murun nabil ma'ruf, ajak orang berbuat baik. Wa la tanhauna 'anil mungkar, larang orang berbuat mungkar. La yushikanna ayyaba'allahu 'alaikum iqaban. Kalau kamu tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, dikhawatirkan akan diturunkan hukuman. Ketika hukuman itu turun, tsumma tad'unahu, lalu kamu berdoa minta kepada Allah, fala yustajabu lakum, doa kamu tidak dikabulkan Allah. Mengapa terjadi musibah? Karena umat meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu ada hutan ditebang, digundul, illegal logging, hutan diambil. Ya, enggak apa-apa, yang penting tidak mengganggu rumah kita. Hutan kan masih jauh dari kota. Ribut mahasiswa unjuk rasa. Pak, Ibu, itu ada orang sudah menggali tanah-tanah kita. Mereka mengambil nikel. Ini tidak ada izin dari negara, pemerintah. Ya udah, enggak apa-apa, yang penting mereka mau nyumbang. Yang penting mau menolong kita, toh mereka juga ngasih ke masjid. Tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Kuntum khairu ummah, kamu adalah umat yang terbaik. Kapan kita disebut umat terbaik? Tiga syaratnya. Ta'muruna bil ma'ruf, ajak orang berbuat baik. Wa tanhauna 'anil mungkar, larang orang dari perbuatan mungkar. Wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiga poin ini menjadi pemikiran perenungan kita bersama. Afala ta'qilun, apakah kamu tidak berpikir? Afala tatafakkarun, kenapa kamu tidak berpikir? Afala tatadzakkarun, kenapa kamu tidak mengingat, eling tentang betapa Allah Subhanahu wa taala sudah menitipkan ini kepada kita. Inna aradnal amanata 'alas samawat. Kami mau menitipkan alam semesta ini ke langit, wal ard ke bumi, wal jibal ke bukit-bukit, fa abaina ayyahmilnaha. Mereka tidak ada yang sanggup memikulnya, wa hamalahal insan. Manusialah yang begitu berani untuk memikul amanah ini. Innahu kana zaluman jahula. Manusia itu sifatnya zalim, aniaya, egois, mementingkan kepentingan pribadi. Yang penting dia punya rumah besar, duit banyak, ganti mobil, rumah anaknya, rumah cucunya, rumah cicitnya, rumah mantunya, rumah mertuanya. Tidak memperdulikan bahwa rumah orang akan hancur binasa karena musibah akibat dari perbuatan tangan-tangan manusia yang jahat, yang berdosa. Lalu kemudian dengan entengnya enak saja berdoa, Rabbana filana zunubana. Dengan uang haram itu pula dia pergi ke kota Makkah sebelum Covid, menangis di pintu Ka'bah. Maka sesungguhnya innallaha thayyibun, Allah Maha Suci, la yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak menerima kecuali yang suci-suci saja. Makanlah duit haramu itu, pakailah duit haramu itu untuk pergi ke Makkah. Maka sesungguhnya haji dan umrahnya tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak diterima? Mat'amuhu haram, makanannya haram. Mashrabuhu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, diberikan suap makanan haram. Anna yustajabulah, apakah mungkin doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala? Oleh sebab itu, ini menjadi perenungan buat kita. Berhenti kita sejenak, yang selama ini sibuk dengan aktivitas kita sampai kita lupa kepada Allah, lupa berzikir, lupa bertetangga, lupa bersilaturahim. Tapi ketika hentakan ini terjadi, maka kita berhenti sejenak. Betapa tidak berdayanya kita melihat mobil-mobil hanyut di depan rumah, melihat rumah-rumah penuh sampai kamar habis semuanya. Betapa kita dikirimkan gambar seorang bapak menyelamatkan anak kecil di dalam kulkas. Kulkas dijadikan sebagai perahu untuk menyelamatkan anak di dalam, anak bayi. Ini semua membuat kita menjadi tersentak dari kegiatan kita yang haram-haram, yang kita tidak melakukan haram tapi kita ikut diam terhadap perbuatan haram. Kata Imam An-Nawawi,
mengutip pendapat Imam Abu Ali Ad-Daqqaq, as-sakitu 'anil haqq syaitan akhras. Orang yang diam melihat kemungkaran merajalela, kebenaran diinjak-injak, syaitan akhras. Mereka adalah setan-setan yang bisu. Ini perenungan. Mudah-mudahan orang yang masih mau berpikir menggunakan akal pikirannya, kalau di zaman bencana musibah orang tidak berpikir, malah masih sempat mengambil kesempatan korupsi bantuan sosial, korupsi untuk yang haram, maka sesungguhnya ini bukan lagi manusia. Lahum ayunun la yubsiruna biha, mereka punya mata tapi matanya sudah tertutup, tak bisa dipakai untuk memandang. Lahum adhanun la yasma'una biha, mereka punya telinga tapi telinganya tak lagi bisa dipakai untuk mendengar. Lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka punya hati tapi tidak lagi bisa dipakai untuk merenung. Ulaika kal an'am, mereka ini sama seperti binatang. Balhum awal, bahkan mereka lebih hina daripada binatang. Siklus manusia begitulah terjadi seterusnya 1442 tahun sejak hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari berganti, musim berubah, dahsyat fenomena alam semesta ini semua untuk mengajak kita kembali merenung mana kekuatan kita, mana kehebatan kita. Ternyata ketika dia datang, air yang datang, api yang datang, angin yang datang, bumi terbelah, gelombang pasang naik ke darat, sesungguhnya kita hanyalah makhluk yang lemah, yang tidak berdaya, yang tidak bisa berbuat apa-apa. Maka satu sisi musibah itu adalah menghabiskan, meluluh lantakkan alam semesta, tapi kita pandang positifnya, dia juga menghilangkan dosa-dosa. Ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yastakuha. Gundah gulana, risau, sakit, susah hati, duri yang menusuk tapak kaki, illa kafarallahu anhu biha sayyiatu. Sesungguhnya dengan itu Allah menghapuskan segala dosa-dosa. Jadi bagi jamaah yang tidak pernah melakukan perbuatan dosa yang efeknya dirasakan oleh orang banyak, maka sesungguhnya husnuzan kepada Allah. Ana, kata Allah dalam hadis kursi, inda husnuzan ni abdi bi, aku menurut prasangka hambaku kepada aku. Jadi kita husnuzan bahwa ini cara Allah mengampuni kita, menghapuskan dosa-dosa kita. Lalu kita melihat bahwa ujian ini sebagai ujian untuk mengangkat derajat keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada derajat yang tidak diperoleh oleh orang-orang yang jihad fisabilillah, lebih tinggi daripada orang yang mati syahid, lebih tinggi daripada orang haji mabrur, yaitu pahala sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar menerima ujian dari Allah, maka sesungguhnya dia mendapatkan balasan dari Allah bighairi hisab, unlimited, tidak bisa dihisab, tidak bisa dihitung. Itulah balasan. A'adadtu li'ibadiyas salihin, aku sudah siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh. Mala ayunun ra'at, balasan yang belum pernah dilihat mata, wala udhunun sami'at, belum pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati manusia. Maka balasan-balasan itu diberikan Allah bagi orang-orang yang sempat merenung sejenak dan dia taubat nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, tubu ilallah, bertobatlah kepada Allah, taubatan nasuha, taubat nasuha. Ini belum kiamat alam semesta. Ini baru kiamat isinya sekelompok bagian kecil saja, partikel kecil saja, alam mengamuk atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ke depan mesti ada introspeksi diri. Jangan sampai manusia ini lupa. Walaula daf'ullahin nasa ba'dhum bi ba'din. Kalaulah bukan karena manusia ini saling nasihat menasihati, saling memperingatkan. Kalau ada orang yang memberikan peringatan, sesungguhnya dia bukan benci, tapi karena dia sayang. Karena kita satu alam ini seperti orang yang tinggal di dalam sebuah kapal bahtera di tengah lautan. Maka ada orang yang melobangi kapal itu di bawah. Lalu kemudian orang yang berada di atas mengatakan, ya enggak apa-apa, dia kan di bawah. Dan ketika kapal itu tenggelam, air laut masuk ke dalam. Yang tenggelam bukan cuma yang melobangi kapal di bawah, yang di atas geladak, yang di atas tiang pun juga ikut tenggelam bersama tiang-tiangnya sekalian. Maka sesungguhnya kita juga di dunia ini sama seperti dalam sebuah bahtera yang besar. Maka kalau air sudah masuk ke dalam, maka kalau ada orang dari atas mengatakan, jangan lobangi kapal, jaga kapal kita, sesungguhnya dia bukan mengintervensi urusan kita, tapi dia sudah menganggap kita bagian. Inilah ajaran Islam. Kadang sebagian orang mengapa mengatakan, kamu rese, kenapa kamu urus urusan saya, urus saja urusan kamu, ini privasi saya. Ini orang tidak mengerti ajaran Islam. Islam mengajarkan kita untuk peduli, care,
Maka dalam Islam tidak hanya diajarkan tentang sholat, zakat, puasa, tapi juga ada yang disebut dengan fiqhul bi'ah, fikih lingkungan. Idza waqa'an 'ala ahadikumul qiyamah, kalau kamu sudah mau mati, wa fi yadihi fasilah, di tanganmu ada bibit korma, falyughrisha, tanamkan bibit korma itu. Ini menunjukkan kita mesti bercocok tanam. Seandainya Nabi Muhammad SAW itu tinggal di daerah Katulistiwa, Gemah Ripah, Lojenawi, Tongkat dan Batu jadi tanaman, maka tidak ada yang aneh, iklim tropis, tapi dia tinggal di Jazirah Arab. Bercocok tanam itu sulit, susah. Zaman sekarang aja untuk satu korma mesti ada keran air di bawah. Tapi dia mengajarkan, mari bercocok tanam. Bagaimana dengan orang yang sudah ada pohon tanaman dia tebang? Man qata'a sidratan, siapa yang memotong sebatang pohon sidir, sawwallahu ra'sahu finnar, disungkurkan Allah kepalanya dalam api neraka. Sebatang pohon sidir kau tumbang, maka Allah sungkurkan kepalamu dalam api neraka. Bagaimana kalau engkau menebang 1 hektar, 2 hektar, 1 hutan belantara rata dengan tanah, kayunya kau jual dapat duit banyak? Mestinya ada aturan peraturan, mesti ada hutan lindung supaya hewan-hewan tidak mati, komunitas ekosistem tidak rusak. Tapi apa yang terjadi? Di tepi lautan mestinya ada mangrove, maka ketika datang gelombang, maka air itu tidak terlalu besar sampai ke pantai karena dia ditahan oleh mangrove. Tapi apa yang terjadi? Mangrove dirusak, tidak ditanam, maka air langsung dari lautan naik sampai ke darat, sampai ke kota, habis meluluh lantakan. Ini semuanya adalah akibat dosa manusia yang dia pun sendiri mati dalam dosanya. Dan yang lebih menyedihkan adalah yang mati dalam dosanya bukan dia, bukan anaknya, bukan keluarganya. Orang-orang yang tidak bersalah pun ikut juga menanggung derita akibat dari perbuatan tangan manusia yang tamak dan rakus tadi. Saya kira itu pengantar dialog kita pada petang hari ini. Pukul 1.55, lebih kurang 25 menit saya sampaikan mukaddimah. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.